tekan-tekan kepalanya juga. Ya, hari ini aku tekan kau. Allah, tapi yang semalam tusuk-tusuk tulis. Jangan mau jaga banyak. Aku mau cakap, aku urusan sama kau, tidak mau dengan yang lain. Kau lah yang dari tadi aku di semalam doa. Iya. Kau yang ngaco badan nih. Kau jangan macam-macam. Aku ngaco juga tapi. Tidak. Kau punya kerja semua. Kau bagi tahu semua. Kau jangan mau menipu. Si Adi. Allah. Si Adi betul dia. Si Adi betul. Iya, tapi kau yang punya kerja semua, minta mau? Ya, kau punya kerja semuanya. Iya. Panas matamu. Jangan sudah. Allah Akbar. Kau jangan mau pura-pura lemah. Kau kuat sebenarnya, ha? Keluar kekuatanmu. Karena aku cucuk belakangmu kau duduk. Allah Akbar Allah. Jadi kan dia Allah. Allah Akbar. Jahatnya kau Ustaz. Memang jahat. Kau lagi kurang ajar. Tidak cukup aku seksa nih budak semalam Ustaz. Hari ini dia sudah kuat. Sekarang kau. Masjid sampai jam 1 kau buatnya begitu Ustaz. Kau mau apa sekarang? Aku tanya kau mau apa? Aku mau kasih mati Beni Ustaz. Oke. Kau mau kasih mati? Kau lawan kasih mati kalau gitu. Coba kau buat sekarang. Kau buat sekarang. Kasih matimu kalau boleh. Sekarang kau buat. Aku cekik dia Ustaz. Cekikmu. Allah jadikan airnya panas ya Allah. Cekilah. Udah kuat imamnya Ustaz. Kuat pun imamnya. Kau kata kau beri kasih mati kan? Dia udah bukan, kau kata kau beri kasih mati. Kau jangan mau cakap. Dia bilang Allah. Apa itu? Api Allah mulutnya. Itu udah baca ayat kursi hari-hari Ustaz. Jarangnya aku mau cakap. Apa kekuatan yang kau ada lagi? Ini yang paling kuat. Ini yang paling kuat. Ustaz, sakit kepala gitu. Ini yang paling kuat. Saya paling kuat di dunia, di akhirat. Kalah Tuhanmu. Kalah Tuhanmu, Ustaz. Jangan Ustaz, aku menipu sejak Ustaz. Tuhanmu, Tuhanku. Tapi aku tidak Tuhan. Kau tengok macam mana kekuatan Allah. Tidak, laknatullah. Kau mau tengok. Jangan kau teriak. Kau teriak. Muhammad Rasulullah. Kesian juga nih budak Ustaz. Jangan kau banyak cakap. Oh yang kesian. Siapa namanya si Erni daripada dalam Erni tulang mengarah. Erni bantu Erni ya. Kita serang sama-sama. Oke. Kita serang sama-sama. Jangan lemah, ha? Terserang daripada dalam, ha? Kadang aku lupa baca. Terserang daripada dalam. Jangan kau dengar cakap nih kaitannya. Baiklah Ustaz, aku baca. Kau dengar. Mau baca apa Ustaz? Allah Akbar. Oke. Kau doa kepada Allah. Bantu ya. Bismillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Kau kata tidak kekuatan. Kau yang paling kuat di muka bumi ini. Insyaallah. Kau tengok. Udah diam kau budak dan kau baca lagi itu. Kau tidak puas kau mau baca setiap hari. Saya bosan sudah dengar kau baca. Kau yang keluar bosan. Aku mau tahu. Satu dengar sini. Biarkan. Mulakan Allah. Ya Allah, kuat betul budak ya Allah. Dengar sini. Siapa yang antar kau? Balik ke tanya saya. Siapa yang antar kau? Tidak mau ngaku. Aku Mama Zino. Habis nih budak kan semalam maafkan saya. Keluarga dorong juga baik nih budak pun maafkan sudah saya. Jadi kau antar balik. Iya. Kau coba mengantar balik. Iya, habis dia sudah maafkan saya. Jadi saya mau buat sejak lagi. Kalau sudah dimaafkan bagus aku buat sejak satu kali. Sudah dimaafkan, pastinya aku tahu. Jadi Ustaz kamu bunuh saya enggak Ustaz? Malah masa permintaan keluarganya kan. Ustaz si mamanya si Inung Ustaz. Keluarganya minta semalam. Deket-deket ya rumah aku sama dia Ustaz. Aku pikir rumahnya sekarang minta maaf Ustaz. Iya, kau banyak cakap. Semalam keluarganya minta. Aku sudah cakap kan? Kalau ada kali kedua, ada rundingan. Aku yang akan buat sendiri. Tanpa aku mamanya si Inang Ustaz ya Allah. Aku akan cabut segala yang mulia. Anak aku di sini berkumpul tengok aku. Orang tahu aku kasih sihir si Erni. Ustaz aku mohon. Ngaku-ngaku jangan. Jangan kasih mati aku Ustaz. Cucuku masih muda anakku. Si Inang Erni. Kau kawan kan dengan si Inang. Bukan ke Inang. Oh jangan mau mengaku sebagai mamanya. Kau mau menyamar? Hah? Kau fitnah orang? Kau bagi tahu siapa kau? Pandai kau menipu-menipu. Kau mau ngasih pecah belah keluarga? Hah? Siapa kau? Tapi aku betul. Siapa kau? Aku pikir dulu. Jangan kau pikir-pikir. Allah Akbar. Kakak aku telepon aku tadi, bukan semalam. Dia bilang, "Dek, kau buat kau juga sihir sama si Erni." Aku bilang, "Iya, aku buat juga." "Kenapa kakak kau buat juga kau begitu?" Dia bilang, "Iya, kakak pun buat begitu ke sini tuh, udah kita sudah buat dia begitu. Macam mana kita nih, Dek?" Kok kurang aja bicara kamu? Aku kasihan juga. Pulang kan labunan sama kamu? Hah? Pulang kan? Perlu. Perlu kalau kau buat. Malam kau sudah insya Allah. Kebaikan. Iya. Ini saya coba merayu. Kau jangan coba merayu. Allahu Akbar. Aku mau kasih rasa kau. Cepat atau lambat Allah akan tunjukkan insya Allah. Keganggu telepon aku. Cepat atau lambat Allah akan tunjukkan. Berpani kami ada para adik. Kasih begini nih Buddha Ustaz ini. Ya perlu kau buat. Kenapa kau buat? Apa masalah? Kau pukul aku. Tidak. Kenapa kau buat? Aku sakit hati sama dia Ustaz. Kau senanglah kau cakap. Kau tidak tahu perasaanku. Kau nak tolak terus Ustaz. Si Adi itu pun kena tolak juga. Tapi itu sebenarnya Saka yang buat sepeda. Yang ditolak sehari, tapi si Adi tahu juga, tapi dia padahal kita buka sungkong, oke dia bilang. Dia tahu kami. Kau tahu lah macam mana azabnya, sedihnya kalau bunda ini pulang dengan kau tidak ada obat, kau tahu? Tidak ada obat. Ingat, tidak ada obat, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Adik-beradik ini keluarganya begini. Sebelum buat pikir. Tadi pagi pun mamanya. Oh, suara aku jangan tinggi. Tadi pagi pun mamanya limpas-limpas juga di rumah aku. Dia tidak tahu apa-apa, mungkin anaknya tidak kasih tahu dia apa-apa. Jadi kenapa kau hantar kali? Kenapa kau hantar? Habis ini budak terlampau baik kan, jadi satu kali kau terlampau baik, aku kasih mati sejak kau kan. Begitu. Oke, kalau benda terus balik sama kau macam mana? Hah? Macam mana? Pakcik minta maaf nah. Hah? Siapa yang lagi minta maaf? Kau menipu! Tidak guna kalau benda ini. Kau tipu saya mati, tak sudah maafkan ibu semalam. Sampai saya ingat bagus lagi saya mati, saya berpikir begitu. Tapi saya ingat lagi keluarga aku, masih lagi kuatnya mamku. Aku sembayangku, kacau aku mati. Apa dosa aku sama kau mati? Jangan buat begitu. Apa dosa aku sama kau? Aku minta maaf nak, aku minta maaf. Masih salah. Maafkan lagi, masih sekali lagi nak. Sekali lagi, kau menipu lagi kan. Cuma sekali saja peluang ah. Kalau Allah izinkan, ah segala benda yang kau hantar kita pulangkan sama kau. Masih minta maaf nak. Mulutmu jangan keluar. Sudah buat lah. Orang-orang kampung datang sudah rumahku. Mama Inang, kenapa sudah kau, Mama Inang, Kau pernah tahu kan kalau Allah kata jadi gila-gila tuh. Kalau apa pun Allah kata jadi. Adekku pun si Naing tuh deh, macam gila-gila sudah dia tapi. Gila-gila kau disangkanya. Jangan buat jahat sama orang. Ini mudah sudah maafkan saya, kenapa tapi buat saya. Jangan buat jahat sama orang. Sudah. Apa? Bapaknya ini mau datang di rumahku. Bapaknya di muda juga dia. Kalau cucu-cucuku sakit kan, aku pikir rumahnya minta obat. Bapaknya bantu juga dia. Bapaknya tidak tahu apa-apa. Bapaknya kuat marah, saya tahu dia kuat marah. Kalau dapat murai simpati, tidak ada, tidak payah sekarang ni. Semalam kita sudah berunding, berjam-jam kita berunding, okey? Tapi kau hantar lagi. Saya ingat ni budak sudah balik ke Ningau. Insyaallah. Di sana juga dia orang bilang dia mau balik ke Ningau, aku seksa dia lah. Apa? Oke. Sebelum dia balik kurang siksa. Ah, aku terlepas cakap sejatuh. Kenapa degil hatiku ini, Ustaz? Aduh, jantungku, Ustaz, jantungku. Ya Allah, kiranya orang ini sebelumnya. Pinggangku sakit sudah, Ustaz. Erni, oh Mama Erni, oh mana kita Mama Erni? Anakku aku seksa di situ dia dikeke. Ah, Mama Erni, inang kopi panggil dulu Mama Erni nak, pergi dulu panggil dia macam Mami. Oh, jangan kau banyak cakap. Ini yang kau mau kan? Ya Allah, Rahmanirrahim, aku mohon padamu ya Allah, aku mohon padamu ya Allah. Kiranya perbuatan daripada manusia ya Allah, kembalikan ya Allah, kembalikan ya Allah, jangan kembalikan, jangan kembalikan aku tambah Allah, jangan kembalikan aku tambah seksaannya, ini sakit aku tahu tapi aku buat juga, jangan Ustaz, aku mohon Ustaz, orang yang sudah melanggar perjanjian yang sudah dia buat ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, kiranya dia tidak bertaubat ya Allah, dia akan mudarat ya Allah, dan kiranya dia bertaubat insyaallah, dari melanggar janjimu ya Allah. Semoga Allah sembuhkan segala penyakit dalam badannya Allah. Sembuhkan ya Allah. Ya Allah, aku janji tidak buat lagi ya Allah. Sekiranya aku berbuat demikian. Sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya Engkau cabut nyawa aku di saat itu juga. Ini sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya betul. Sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya. Kau tidak ada rasa selagi kau tidak sakit kan? Ya Allah ya Rahman. Allahu Akbar. Ya Allah Rahman, sampaikan nyawa kepadanya Allah. Allah. Jangan Ustaz, aku menderita sudah di rumah Ustaz. Orang pun pelik-pelik sudah Ustaz. Kenapa masih nunggu saya? Kenapa dia sebut-sebut sama Zerni? Apa dia buat sama Zerni? Cabut semua ilmunya Allah. Masa silakan ya. Padahal Zerni suka berkurung kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz, jangan kau patah kepala aku Ustaz. Ikat kakinya. Kau sudah melanggar perjanjian itu. Allah kata gila, insyaallah. Kalau kau tidak bertaubat, ya? Mau buat lagi? Hah? Mau buat lagi? Mau lagi? Kau buat lagi? Nah, insyaallah. Allah. Oke, enggak apa. Ya Allah, kiranya apa yang dia buat ya Allah akan terpantul kepada Allah 10 kali ganda dahsyat Allah. Allah akan menolong Allah. Kunci Allah. Maafkan sejaklah dia jadi aku gembira dengar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takut tidak berani buatnya begini sampai keluarganya juga. Kalau kau lumpuh, kalau kau stroke, nah kita minta kepada Allah, pusingkan kepalamu sebelah kanan. Ya, kau masih buat. Ya Allah, masukkan sakanya Allah. Masukkan sakanya. Jangan. Allahu Akbar. Allah. Sakah. Nah. Apa kamu?